Awas, ketopi bro. Terus saja efeknya bagi masyarakat tempatan itu memberi ruang kepada mereka. Mungkin ini sudah sebagai penghasilan tambahan mereka. Karena mereka tidak bisa lagi berikan, menangkap ikan. Man, Liman, jam berapa nyampe? Jam berapa nyampe sini dari pengen langsung? Betul ada yang pengen langsung nyampe apa? Andri dia apa tak dikomang tak tadi? Arah balik ada kemana ini kok? Aku balik, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Hati-hati. Kawan, nyumpah kawan. Satu kampung tuh, pengen langsung tuh. Oh. Yang tadi nelfon ambur kemarin tadi di mana naik itu di Komang kata mau semalam nelfon malah. Oke, Man. Mantap. Yap, mantap. Awak udah jadi orang kerinci. Yap. Eh, ini orang SP7 nih ya. Balik. Berangkat. Awak kirim video aja lah ke kampung ya. Awak nggak balik. Kawan sekampung semua. Kong SP7, kok Penggalan. Nah. Dari mana, Mas Pak Do? Kerinci. Oh iya iya. Oke oke oke. Oke Mas ya. Copot botol balik, Man. Copot botol balik. Hah? Iya iya iya. Wah. Oh. Enggak apa deh, awas basah, awas. Makin dalam nih airnya. Oh, dari sampai ke kan sana udah dalam kali. Iya. Segini sama. Iya. Di sini pun sudah lumpuh total keadaannya nih sahabat. Tak bisa lewati kendaraan lagi nih sahabat. Aktivitas warga menurunkan tabung gas dari pola kamper. Sangku ni mu, dua ni kulit tadi. Nampak dia jauh tu. Apanya? Astagfirullah. Perjanda kau paling cepat kau. Oh, mundur-mundurnan gas. Hah? Mundurnan gas. Iya, bawa ke mobil tu, Bang. Bawa ke mobil ya. Iya, iya. Gas gini Pak ya, tak? Hah? Gas Pak ya? Berapa setabung kau eh? Itu apa? Oh, kalau kampar ya. Iya, iya. Ambil tabung kosong ya, Bang. Dek kalau kampar, Bang. Ya jauh, Bang, enggak? Jauh, tak? Itu yang kalau betul, betul. Lancar. Oh, tabung gas. Dorong, 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 dorong. Di darat gas paya guys, kena banjir. Kalau di air nih, air banjir, gasnya pun banjir nih sahabat. Ah, ini gas nih sahabat. Biar tak bantu, as, ku dalam go. Dalam. Iya. 5 meter.
Awas, sorong, sorong, sorong. Ini nih gas 5 meter. Gas di darat. Paya, di air banjir. Gas di darat gara-gara banjir, paya. Sedangkan gas di sini airnya banjir, gasnya penuh kebanjiran juga nih. Ini asli gasnya, guys. Gas. Tabung 3 kilo. Panjang kali nih, ha. Ini pakai tali diikat nih, guys, gasnya. Awas nyangkut, tarik, nyangkut, awas nyangkut. Enggak. Bang, nyangkut bang, nyangkut bang, nyangkut bang. Udah, tarik, udah. Abang, lo lebih asuh, udah. Hah? Apa? Apa ada? Yo. Itulah bang, di darat sekarang gas payah kena banjir. Di air, gas banjir kena banjir. Ini ya, apa? Kalau kamper. Iya, kalau kamper ya. Kalau kamper dia kan memang perairan dia, Bang, ya. Ya kan lewat laut ya. Iya, lewat laut. Kalau kita yang ngantar itu. Iya, betul. Kosong di sana ini. Ini kosong, Bang, ya? Kosong. Mau diisi di kerinci. Sekidang. Oh, langsung di apa? Langsung ke apanya? Iya, SPBE. Season pengisian bakar LPG. Apa coy? Abang tuh bisa. Nah, panjang kan? Awas, ketopi botol di bibi aspal lu, Bang. Iya. Nah, pinggir aspal nanti anak-anak lu, ya. Kegiatan di air, muat gas. Ah, penuh. Assalamualaikum Pak Abdul Hamid. Gimana tanggapan Pak Abdul Hamid tentang banjir ini kehidupan masyarakat sekitar? Ya, kita melihat memang banjir ini luar biasa. Ini banjir terdalam yang berpengaruh tahun-tahun ini. Kita mengikuti perkembangan bagaimana banjir tahun 2009, kemudian tahun 2018, kemudian hari ini 2003 dan 2004 itu tahun ini memang lebih dalam. Bahkan kenaikan dari sebelumnya itu bisa mencapai 1 meter, setengah meter, 1 meter dari sebelumnya. Sehingga memang kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan di sini, khususnya kilometer 76 sampai 83, dari sini Pangkalan Kerinci sampai ke Desa Kemang, itu luar biasa. Sehingga ini juga berpotensi itu macet yang panjang beberapa waktu lalu, kemudian hari ini mau tidak mau masyarakat untuk lewat melalui Sungai Nilo dan Sungai Kampar harus menggunakan ada yang namanya kucai, ada yang namanya pompong, ada motor air, ada speedboat, ada ya bermacam-macam kendaraan air yang menggunakan masyarakat. Tapi tentu saja efeknya bagi masyarakat tempatan itu memberi ruang kepada mereka, mungkin ini sudah sebagai penghasilan tambahan mereka karena mereka tidak bisa lagi berikan menangkap ikan. Pompong yang mereka gunakan atau motor air daripada menangkap ikan,
dari Pangkal Kerinci ke Desa Kemah. Jadi lintas timur hari ini itu macet total. Oke, terima kasih Pak Abdul Hamid. Masa bakar yang dingin. Cekir berapa harga dah? 1000. Awak 5000 cekir dah. Oke. Cekir kok sama yo? Sama. Cekir duo. Ayo kayak iko tigo. Dah tahu kan? Oke. Waduh, Pak. Bapak enggak apa-apa? Lecet sedikit ya. Ya. Iya. Iya. Lah sampai sih gola. Parkir sampai ke Maila. Hotel lu sampai deh, Pak. Ya. Mana, Pak? Halo, ini nengok preman muan. Ya cari biji rokok.